Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Okey, jap. Aku nak isi minyak dulu. Kat Siti dah berapa lama tak isi minyak ni? Yelah, sejalan dekat-dekat je. Sorry kan kalau korang dengar suara aku batuk-batuk. Aku agak batuk pula hari ni. Biasalah. Kurang minum air. So, hari ni aku bawa Kak Siti. Kita gila-gila lah. Kadang-kadang kita bawa RS. Kadang-kadang kita bawa Siti. Alright. Minyak Siti ni ada lagi sebenarnya. Tapi minyak lama kan. Tak apa, kita isi sampai penuh dulu. So, nak bawa Siti ni sebab kita power dia, kita aku pula sampai habis pun power dia tak ada sekuat RS. So, itu yang seronok. Oh, tapi kalau nak jalan highway untuk Siti ni, menung jugalah. Sebab sekarang ni setup aku bukan setup untuk highway lah motor ni. Sebelum ni aku buat setup highway, tapi kali ni aku tak buat setup highway. Setup jalan-jalan town je. Tayar pun besar, 90-80 belakang. Tapi smart tau. Nampak smart lah pakai 90-80. Okay, pastikan lepas isi minyak sanitize tangan. Sebab apa, pam minyak tu berapa orang dah orang pegang. Lagi-lagi dah petang ni kan. So by the way, aku nak pergi jumpa Rejab. Kalau kau ingat lah Rejab. Rejab yang aku ride pergi BD dengan dia tu kan. Aku selalu lepak dengan dia. Tapi dah lama dah kita orang tak lepak. So hari ni tiba-tiba dia ajak lepak. Jom lah. Okay, on ke tidak eh? Sekarang cakap-cakap tak on. Tak on pisang. Okay, let's go, let's go. Allah besarnya lubang tu.
Wush, abang jadi PJ. Buat apa situ bang? Oh, dia tahan kereta. Oh ye, balik tak boleh jalan. Balik, balik nanti tak boleh jalan sini. Bahaya, bahaya. Balikkan kena jalan lain lah. Sini kadang-kadang diorang sekat juga. Apa lah, jalan dia macam tak kena bai, nak sekat. Tapi nak buat macam ni kan? Ikut suka dia lah kan. Dia nak buat mana, dia nak buat kat mana-mana kan. Entahlah. Allah, sempitnya. Lepas ke tidak ni, ya Allah. Tolong lepas. Yes, cantik. Abang S5. Yo, cantik dah tak ada kereta. So, kita pergi, aku parking kat dataran lah. Parking dekat dataran. Tengok rejak dah sampai ke belum. Siapa yang tak kenal rejap, dia pakai LC, LC V3 kalau tak silap. Ha, dataran ni memang tempat berkumpul rider-rider Foodpanda lah. Biasa tu. Ya Allah, lubang. Oh, rejap dah sampai lah. Aku rasa aku lambat sebenarnya ni. Dia tunggu lama kot. Maaflah, ya rejap. Okay, aku rasa itu saja video pada hari ini. Okay, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thanks for watching. Gerak dulu. Bye.